Kalau menurut emosional saya ke nomor 2. Kenapa? Karena beliau mantan atasan saya dan saya tahu benar. Makanya sekarang pertanyaan, kenapa saya tak ke sana? Kan ke situ dia. Kalau ditanya, saya ingin berubah. Yang punya tagline berubah hanya nomor 1. Untuk itu kita cocokkan dulu apa yang mau diubah. Kalau menyimak apa yang dikatakan ketua umum Surya Paloh, pasti itulah yang mencuci otak saya. Tapi begitu saya tanya orang Nasdem, tak tahu juga dia gitu. Karena memang kita emosional bahwa amin gitu. Oke. Ada Islam, ada Kristen, ada Katolik, ada Hindu, ada Buddha. Ada orang yang bilang amin itu Islam loh. Apa yang mau diubah itu Islam. Oh, tunggu dulu. Inilah yang ingin saya sampaikan saudara-saudara saya. Tolong sampaikan ke seluruh rakyat. Apa yang dirubah? Yang diubah adalah kondisi sosial. Tadi di dalamnya banyak itu sub-sub dari judul yang saudara-saudara sampaikan. Apa itu kondisi sosial? Ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan, keamanan.